Halo guys, kembali lagi bersama dengan saya di channel Android Gamers. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di game ini ya, ini game yang cukup gampang banget untuk kita mainkan di mana saja. Gamenya nggak ribet. Ini nama gamenya game Rise of Sultan ya. Jadi kita di sini sebagai Sultan. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian untuk mencari selir ya, mencari istri gitu ya. Mudah-mudahan bisa dapat nih istri. Oke, sebelum kita mencari istrinya, jangan lupa untuk like kalau kalian suka dengan video ini, subscribe channel ini karena subscribe itu gratis, nggak ngebayar ya. Oke, langsung aja kita ke tab penyamaran. Dan di sini ada pemilihan untuk menyamar ya, energinya ada 2/3. Oke, kita menyamar. Jadi sultannya menyamar biar bisa ketemu dengan istrinya gitu ya. Istrinya bisa ketemu dengan orang yang ingin dia jadikan istri. Jadi kita cari dulu istri. Ketemu dengan si cewek Lydia ya. Aduh, orang ini lagi. Oh, siapa sih kau? Nggak tahu ya. Luas ya. Kan face wow gitu ya. Tetenya gede guys. Jadi game ini kita di apa ya? Kita di haruskan menikah dan punya anak gitu ya. Jadi kita mencari istri kita. Jadi sebagai sultan kita bisa menikah dengan orang yang kita inginkan gitu ya, orang kita temui gitu ya. Di sini saya bertemu dengan Samina. Samina, boleh aku cium kecil sultan sayang? Iya, boleh dong. Jadi selir-selirnya cantik-cantik semua nih ya. Oke, kita cari lagi. Ini siapa yang bisa kita jadikan istri di sini gitu ya? Saya mau cari selir bukan pembantu. Saya mau cari istri ini. Kenapa nemu yang kayak gitu ya? Oke, wow, saya kan mau aku tahu. Kita ditakdirkan bersama ya. Maukah kau menikah denganku? Nah, di sini kalau dia udah bertanya, maukah kau menikah denganku? Jadi ini saya yang bertanya, sultannya yang bertanya ya. Maukah kau menikah denganku? Oke. Indira, jadi namanya cewek ini yang dia temui ini Indira. Jadi karena dia sultan, jadi langsung aja diterima ya. Dia nggak nolak-nolak lagi gitu, jadi langsung diterima. Oke. Tentu saja, dan woi langsung menikah guys. Jadi langsung bertemu dengan Indira. Indira, aku mau bersamamu selamanya sultan. Oke, makasih sayang. Jadi saya di sini sudah mendapatkan selir atau istri yang ketiga ya. Wow, selamat. Namanya Indira. Di sini kita bisa bagikan ke Facebook atau kemana saja ya. Nah, di sini saya dapat ceweknya cantik guys. Wih, keren, cantiknya. Bisa quick. Hai. Oke, kita cari lagi, siapa tahu bisa dapat dua istri ya. Dua istri sini lumayan banget ya guys. Dan di sini ada poin keberuntungan yang saya miliki ini 114. Jadi kalau di atas 100 itu kita bisa mendapatkan selir gitu ya, cewek-ceweknya. Oke. Wow, bertemu lagi dengan si Rana. Kau selalu membuat hatiku senang ya, katanya si sultan ini buat si Rana ini, kau selalu membuat hatiku senang. Oke. Jadi itu pertemuan pertama. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa menikah dengan dia gitu ya. Oke, cari lagi, siapa tahu kita bertemu dengan seorang gadis.
Sirana, oh, mari kita habiskan hari yang romantis ini bersama-samanya. Oke, nanti aja ya. Jadi itu baru pendekatannya. Jadi sudah itu yang kemarin tadi semuanya. Jadi di sini saya sini yang mana yang tadi si Indira. Wow, Indira guys. Ini si Indira ya yang kita dapat tadi nih. Sini anaknya belum ada. Jadi kita bisa langsung visit aja menggunakan diamond. Kita langsung masuk ke kamar gitu ya kan. Dan di sini langsung mendapatkan anak guys, gila banget ya. Di sini saya mendapatkan anak ya, nampaknya biasa-biasa aja, tapi tidak apa-apa, yang penting kita dapat anak dari sendiri, langsung dapat anak ya kan. Coba kita kunjungi untuk yang kedua kali, siapa tahu bisa mendapatkan lagi anak. Wow, hai, gila, gila. Jadi di habis merit gitu kan, habis menikah, pas malam pertama langsung dapat anak-anaknya langsung lahir, gila kocak abis dah. Jadi langsung dapat tuh anak dari si Indira. Jadi sini saya langsung menghadiahkan saja si dia. Oke, saya hadiahkan dia, jadi keintimannya nih langsung naik. Oke, dan anaknya itu di mana? Nah, anaknya itu akan nanti muncul di sini ya, di pewaris. Ini pengenalan nama, ini kan namanya Flores, saya pakai nama yang random-random aja, nggak perlu pakai nama yang ini ya. Oke, wow, langsung ya kan, langsung naik level 2. Jadi anaknya sekarang sudah level 2 yang dari si Indira tadi. Oke, jadi mungkin itu aja dulu dari saya pada video kali ini. Nanti saya akan bagikan lagi video yang keduanya, seperti apa untuk menikahkan anak ini ya. Jadi anak, kalau anaknya ini udah besar, saya mau nikahkan dengan ya anak-anak saya juga sih, tapi di akun yang kedua begitu. Oke, mungkin itu aja dulu. Jangan lupa subscribe terus channel ini, dibunyikan tanda loncengnya ya guys, karena subscribe itu sangat berguna ya, dan itu gratis juga. Oke, itu aja dulu dari saya. Terima kasih untuk partisipasi kalian, terima kasih untuk support kalian. Oke, pada video kali ini saya pamit undur diri. See you later and bye bye.